Api terus membakar sebuah mobil sedan di tol dalam kota dari Taman Mini menuju Cawang, Jakarta Timur, Rabu malam. Petugas pemadam dan petugas tol Jasa Marga berjuang memadamkan kobaran api. Dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit tangki air Jasa Marga dikerahkan pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Namun upaya pemadaman api sia-sia, mobil sedan habis terbakar. Api berhasil padam 1 jam kemudian. Penyebabnya saya rasa juga dari kabel mesin yang ada di depan toilet tadi kebakaran. Saya lihat dari depan dulu, dari kap mobil dulu yang terbakar. Ada korban nggak? Kalau korban nggak ada. Akibat insiden mobil terbakar, terjadi kemacetan sepanjang 5 km dari tol dalam kota Taman Mini menuju Cawang. Dari Jakarta, Rio Manik, MNC Media melaporkan.